kamu percaya hal itu, nak? Setiap kali papa menyalahkan Tuhan atas segala ketidakberdayaan papa, papa selalu ingat bahwa masa muda papa adalah teguran paling keras dalam hidup papa. Teguran Tuhan bahwa ia ingin papa berubah, ingin papa memandang dari sudut yang berbeda. Menjadi orang yang bijak, yang tahu bagaimana menghadapi kesakitan. Pa, apa yang aku harus lakukan jika aku udah besar nanti? Jangan fokus pada uang dan kesempurnaan, nak. Menjaga nama baik, mengasihi sesama, dikasihi sesama. Dan ketika kamu sudah rendah hati, semuanya akan datang kepada kamu. Gitu, Len. Mulailah dari sekarang. Ketika kau masih muda.